Sejumlah indikator cara gawe penyelenggaraan pemerintahan anu sifatna agregat kudu diangkatkan secara signifikan. Sakumaha anu ditembrakeun ku Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Kota Bandung sababaraha waktu nu anyar kalewat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun dumasar kan evaluasi tim nasional ngeunaan LPPD Provinsi tur Kabupaten Kota anu dilakonan bulan Juli 2018 sajumlahing indikator cara gawe penyelenggaraan pamarentahan anu sifatna agregat kudu dihangkeutkeun secara signifikan. Sawatara diantarana rata-rata rumah tangga anu diwogan ku sanitasi aya dina angka 76,68%, rata-rata koperasi aktif masih dina angka 71,68%, Pangladen Jaminan Sosial Tenaga Kerja pikeun pagawe atawa buruh masih dina angka 74,86%, rasio luas kawasan kumuh anu dierong ngaronjat tina 0,81% jadi 1,10%, ruang terbuka hijau anu legana beuki nyirorot tina 25,63% jadi 17,82%, sarta sertifikasi lahan milik pamarentah daerah anu masih dina angka 37,85%. Evaluasi sekaligus juga sebagai dasar untuk melakukan perbaikan ke depan. Jadi ada beberapa yang harus diperbaiki ke depan, kayak partisipasi SMA, 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 sanitasi juga ditingkatkan, termasuk juga sertifikat milik Pemda yang dan beberapa terkait lainnya yang sangat penting bagaimana meningkatkan sejahtera masyarakat Jawa Barat, sehingga demikian maka kita bisa meningkatkan, mempertahankan sekali. Hasil akhir evaluasi LPPD bakal dijadikan bahan tinimbangan pikeun Kementerian Keuangan, kukituna bakal mawa pengaruh anu gede karena dana insentif daerah atau DID. Budi Hartati, Bandung TV.